Pilkada Kabupaten Serang 2020 yang sebelumnya diprediksi bakal sepi, kini ramai dengan munculnya beberapa nama kader internal yang diusung partai politiknya. Salah satunya adalah Ketua DPW Partai Amanat Nasional Mas Rory yang namanya mulai menggeliat dalam kontestasi daerah 5 tahunan tersebut. Apalagi, Mas Rory merupakan kader internal yang berasal dari Kabupaten Serang. Rekam jejak dan pengalamannya di wilayah tersebut pantas diperhitungkan. Bukan hanya isu populer seperti pengangguran, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, isu perubahan diusung Mas Rory dalam segala bidang. Pilkada Kabupaten Serang awalnya dingin gitu ya. Iya. Petahana pun katanya nggak ada lawan. Nah tiba-tiba muncul nama Mas Rory. Orang tahu bahwa Pak Mas Rory adalah mantan anggota Dewan Kabupaten Serang. Betul, ya. Betul. Anda dari bawah muncul. Iya. Dan nama Anda mulai ramai sekarang. Sebetulnya Anda serius ya? Ya, pertama makasih Kang Yadi dan Kang Ridwan. Saya juga baru tahu kalau ini rame gitu ya. Tapi saya ucapkan terima kasih ya, itu mungkin satu atensi buat saya. Yang pasti memang niat saya maju, kemudian juga partai juga mendukung. Tapi yang lebih mendasari saya maju ya beberapa masyarakat juga dari kelompok-kelompok masyarakat maupun memang kondisi situasi daerah sekarang. Saya jadikan satulah semangat itu. Bismillah saya maju. Tuh, jadi baik pribadi maupun partai dan masyarakat juga alhamdulillah. Walaupun belum semua masyarakat, tapi itu memotivasi saya. Tapi awalnya keinginan Anda atau memang tugas dari partai ini, Pak Mas? Keinginan saya. Okay. Saya karena memang salah satu tugas partai ini selain juga memang kita bisa menundukkan kader-kader di legislatif, eksekutif juga. Salah satu yang memang target partai dan target seluruh kader lah gitu. Itu. Pertanyaan berikutnya nih Pak. Iya, iya. Kalau kita lihat kan PAN cuma 4 kursi ya. 4 kursi ya. Artinya butuh sekitar 6 kursi lagi. Iya, 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 iya. Nah, sejauh ini komunikasi politik yang dibangun PAN dengan partai mana saja? Iya. PAN ini salah satu partai yang memang diharapkan bisa apa? Membangun komunikasi politik. Membangun koalisi dengan para calon. Karena memang pilkada ini nggak bisa sendiri. Nah, satu hal yang saya lakukan, baik komunikasi langsung maupun lewat media, bahwa kepentingan kita dalam pilkada ini adalah kebersamaan. Tentu seluruh partai ini juga nggak bisa ujuk-ujuk ketemu ya, perlu komunikasi. Karena kalau saya lihat pemetaan politik di Serang, memang incumbent luar biasa, tetapi partai-partai yang lain juga punya semangat yang sama. Sehingga itulah memudahkan komunikasi bagaimana di pilkada ini tidak tunggal. Sehingga demokrasi sehat, masyarakat partisipasinya tinggi. Calon yang muncul itu ternyata memang hari ini tidak hanya incumbent. Dan kami, PAN salah satunya saya, mencoba membangun komunikasi itu. Dan ya, saya komunikasi dengan PKS, dengan Gerindra, dengan Berkarya, dan lain-lain lah. Gitu. Karena itu wajib buat kita saling komunikasi dengan partai-partai yang lain. Iya, nah kemunculan Anda, boleh mengingatkan saya. Iya, iya. Terkait dengan
Pilkada Kota Serang. PAN salah satu inisiator di apa ya, nah sekarang gitu ya, dan Anda salah satu sih tokoh di Bali. Apakah itu juga menjadi catatan Anda untuk berani dan optimis melawan tantangan? Sebetulnya kami tidak melawan siapapun. Yang kami lakukan adalah hak politik dan kewajiban politik bagi seluruh komponen masyarakat termasuk partai. Bagaimana demokrasi ini tumbuh sehat, berkembang sehat, kemudian terpilih pemimpin yang memang dihasilkan melalui momen demokrasi melalui pilkada. Pilkota Serang menurut saya juga baik untuk dijadikan sebagai referensi. Tetapi yang saya lihat bukan kemenangannya, tapi proses kemenangan itu menginspirasi semua pihak bahwa Kota Serang bisa lakukan itu. Dan kabupaten pun saya kira mungkin juga bisa terjadi seperti itu gitu. Jadi Kota Serang, Kabupaten Serang, Cilegon juga sekarang aura perubahan ini mulai berkembang meluas di tengah masyarakat. Ini salah satu modal awal bagaimana partai itu gayung bersambut dengan publik, dengan masyarakat. Bahwa kita butuh perubahan itu. Pak Mas Ruri, kemunculan Anda kemudian diikuti dengan beberapa spekulasi begitu. Siapa pasangan Anda? Muncullah nama Haji Mas Ruri PKS, bahkan Haji Bayaki dari Demokrat. Nah, kalau Anda sendiri kriteria pasangan Anda seperti apa? Pertama pasangan saya, mudah-mudahan Allah berikan pasangan saya yang ideal. Bagaimana juga pasangan saya harus mengangkat, mendulang suara. Kedua juga sevisi dengan saya. Kemudian ada keseimbangan antara barat timur. Cluenya saya berharap pasangan saya itu dari timur. Jadi itu realistis ya, realita politik. Tetapi yang paling penting bagaimana pasangan ini sevisi dengan saya, mengusung perubahan, kemudian juga berani melakukan perubahan-perubahan ke depan dan juga mampu mengangkat elektabilitas, kemudian popularitas, sehingga antara bupati atau calon bupati dan wakil bupati itu sama-sama mengangkat, memungkinkan untuk kemenangan itu. Sudah ada? Insya Allah sudah ada di saya, tapi hanya saya yang tahu ya. Itu dan Tuhan yang tahu ya. Iya. Kita ikhtiar aja. Kita ikhtiar. Pertanyaan terakhir Pak Mas Ruri. Tadi Anda bicara tentang isu perubahan. Nah, kalau Pak Mas sendiri, apa kalau Pak Mas sendiri? Isu apa yang paling Pak Mas sangat besar? Ya. Mungkin saya jelasin dulu isu perubahan ini. Perubahan yang saya maksud adalah semangat perubahan. Sikap dari masyarakat itu pertama, bahwa perubahan ini tidak mungkin terwujud kalau dari masyarakat sendiri tidak menginginkan perubahan itu. Tapi setelah saya silaturahim, menyerap aspirasi dan lain-lain, perubahan itu muncul ke permukaan sehingga kami berani bahwa sekaligus juga partai kami juga mengusung perubahan, ini gayung bersambut. Yang kedua, tentu perubahan ini secara teori, perubahan sosial ini kan juga mengarah ke perubahan politik. Isu-isu politik sekarang bahwa soal ekonomi, soal kesejahteraan, soal keadilan, ini tema besar yang memang harus didetilkan. Soal ekonomi, sejauh mana tingkat ekonomi masyarakat dan kesejahteraan ini juga turunannya itu bagaimana banyak rakyat masyarakat Serang ini juga menganggur. Kedua, sulitnya mencari pekerjaan. Kemudian juga akses pendidikan dan kesehatan. Ini kebutuhan mendasar masyarakat sebetulnya. Tinggal bagaimana isu ini soal kesehatan itu lebih diberikan seluasnya akses masyarakat, dimudahkan mendapatkan akses kesehatan. Kedua juga akses pendidikan, baik peningkatan SDM, kualitas sumber daya manusia, pengajar ataupun guru-guru itu ditingkatkan, kemudian juga masyarakat yang belum mengenyam pendidikan itu lebih ditingkatkan aksesnya dan diberikan pendidikan yang adil. Kemudian juga soal ekonomi, bagaimana ekonomi ini tumbuh di wilayah-wilayah Kabupaten Serang. Lagi luas kawasannya. Iya, apalagi 29 kecamatan. Saya berharap pertumbuhan ekonomi itu, titik-titik pertumbuhan di setiap kecamatan itu harus hidup.
merata. UMKM juga harus kita buka seluas-luasnya, kreativitas masyarakat secara ekonomi juga harus ditumbuhkan, akses permodalan dan pemasaran kita buka, sehingga pembangunan Serang ini tidak hanya fisik. Bagaimana kualitas sumber daya manusia, kemudian bagaimana hak dasar masyarakat terpenuhi, tetapi juga pelayanan terbaik buat masyarakat dari birokrasi yang ada, itu juga mengedepankan kepentingan masyarakat. Tentu saya tidak detil menjelaskan, tetapi semangat itu, saya yakin kalau masyarakat itu ingin berubah, tentu dalam pemilihannya, mereka punya sikap. Mereka punya kesadaran politik yang tinggi, sehingga bagaimana kami menyambut itu dengan program-program perubahan untuk rakyat. Jadi, saya optimis kalau perubahan ini sebetulnya ditawarkan ke masyarakat, banyak hal yang diinginkan masyarakat itu belum terrealisasi. Jadi, soal pengangguran, Puspemkab juga ini harus jadi perhatian. Bagaimana Puspemkab di Ciluas ini juga direalisasikan, karena dalam waktu yang lama ini, Pemkot juga menagih janji bagaimana Kabupaten Serang ini menyerahkan asetnya, sementara Kabupaten ini belum selesai. Oleh karenanya, kalau saya terpilih, Anda optimis sudah selesai? Saya optimis seluruh komponen, seluruh pihak kita kerjasamakan bagaimana Puspemkab ini jangan sampai juga memperlambat proses pelayanan dan pembangunan Kabupaten Serang. Kalau hal itu saja tidak bisa direalisasikan, bagaimana kita bisa ideal berjalan fungsi pemerintahan yang ada? Gitu. Saya kira itu. Wow, Mas Baik, makasih banyak, Pak. Oh, makasih Kang Yadi. Kabar Banten luar biasa. Makasih. Engkau bagai matahari bangsa, pancarkan sinar tanah pertiwi, tumbuhkan kehidupan demokrasi untuk Indonesia. Engkau pengemban amanat bangsa, menuju cita-cita bersama. Yeah.